di itu hari-harinya. Kayak mana hari-harinya tuh, buat nonton dulu YouTube mah. Kita pakan itu. Tuh hujan pula. Warna apa anaknya itu eh? Hitam. Hitam, berarti yang hitam itu ngawininya waktu itu ya? Kan itu memang jago. Bukannya jadi merah ini nanti mah? Enggak. Apa kayak warna induknya? Campur. Campur moncongnya, ih. Belajar jalan. Oh, stalinnya ini biar bisa jalan. Jauh berdiri loh. Belajar diri dia. Tali induknya itu, kan. Aduh, tertahan kakinya, kak. Lepaskan, mang, kakinya. Tertahan tali induknya. Dia mau berdiri. Gak ada kan yang percaya aku bilang dia melahirkan kalau gak sore malam ini. Iya, nggak percaya orang ini semua. Kakinya terlilit, mang. Aduh, ini lepaskan lagu, pak. Gak boleh gitu, mang. Dari dalam, apa? Ah, terikat. Lepas kaki ini terlilit. Masuk buat sebentar dulu. Dari sana, kamu salah. Dia mau berdiri anaknya itu. Hati-hati loh, kuda marah. Bisa sana anak dia paling. Karena lama lahir kan bilang-bilang lah. Oh, belajar jalan dia. Ya gitu memang dia, belajar diri dia. Biar mang dia bersihkan darahnya itu, memang kayak gitu. Banyak dia halangin ya. Hah? Banyak dia halangin ya. Gak apa-apa. Dia masih membersihkan anaknya itu dari kotoran-kotorannya. Sampai berdiri nanti anaknya. Dan dia berdiri dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Warna induknya ini mana? Belum ini belajar diri dia. Iya, mati juga. Lucu ini kan diinti kalau dulu. Itu dia nontonin. Bikin kali berasa. Karena ini ya. Besar tinggi. Cuman agak kurus enggak, mah? Iya, agak kurus. Untuk gitu lah dia lahir. Lagi bisa kakinya yang depan. Yang belakang belum bersih buat mamanya. Sampai bisa diri nanti, licin ya. Iya. Oh, apa? Dedak-dedak. Bukan itu. Rumput-rumput ini oh, kasih. Oh, licin tetap. Enggak lah. Biar kering, biar kering. Dedak. Dedak loh, Pak. Heran aja lah. Berapa? Kan bila. Tahu udah di dalam sini pun. Jadi yang pakai payung masih bahasa kodok. Ini. Enggak ada payung banget loh. Untuk ini loh, Mak.
Enggak loh, Mang, tetap tergesernya itu. Kan mau mengeringkan lantai. Lu kan enggak kedinginan. Kok kedinginan sih? Aduh. Ini. Tengoklah ini. Nah, abunya, Tang. Bagus dulu buat. Sekam aturannya, tapi enggak ada sekam kita. Udah lahir. Tembok kali dua orang ini. Cepatlah kalian pulang. Tak tangkap dulu itu udah berdatang dari mana itu tak? Ada yang kayak gitu? Iya. Kayak menjapit. Ambil mang. Coba bantu mang. Apa pada dibantu? Udahlah ya. Penasaran pulang lah. Karena tali-tali ini itu. Enggak, dia masih kecapean lama. Kau pun habis tenaganya melahirkan. Minta dulu dedaknya lagi. Biar kita buat di belakangnya ya. Di kaki belakangnya itu. Biar kesat. Nah, taruh udah di kaki belakangnya, kenapa? Sama-samanya itu lagi loh. Lagi? Cukup. Ini memang belajar dia, Mang. Tapi yang penting jangan ada yang menghalangi, dia harus belajar sendiri. Nanti jadi, apa kakinya itu? Enggak ada apa ini kan talinya. Enggak menghalangi tali sama kaki induknya kan. Jangan ditimpa induknya kaki dia. Perempuan apa laki-laki we? Kayaknya itu laki. Enggak lama sih kita. Kayaknya jantan. Ini mah kalau dia bukan ini nahan dia nggak licin, makanya aku bilang tadi rumput itu pun dia biar nggak kedinginan. Jangan itu mang, hari-harinya belum kita apakan loh, bersihkan. Ke sana di pojok sampai ke pojok kan. Huh?
udah enggak menyusu ya, Mak? Menyusu ya. Kok enggak ada pernah nampak tete induknya? Bawa aja. Ah, nanti kau basah. Kami tuh udah basahnya. Buka jendela itu biar kita tengok pergerakan air, Mak. Oh, rupanya udah lahir aja. Untuk kau datang ke sini kan, Kak? Ngerti ya, biasanya kan kalau kita buka itu dia langsung diri. Kau nggak nampak badan dia tadi kau tengok? Nah, orang itu lagi tidur. Iya, makanya kau jadi curiga. Raja, Mak. Plasentanya itu lo harus kita ambil. Itu plasentanya harus kita ambil. Kita tengok di YouTube pernah langsung dibawa orang itu, nanti dimakannya. Nanti apa? Makannya pula. Belajar diri ini. Tapi dia cuma kecapean, tapi nggak sendiri. Enggak, memang kayak gitu, Mak. Nggak langsung diri dia sampai kuat kakinya, sampai bersih nanti dibuat mamaknya itu. Mana yang penuh, Mak? Nggak nampak terang. Coba lihat, apa itu dia kan? Sampai. Belajar diri, biarlah. Belajar anak-anak setahun belajar diri. Ini paling berapa jam nanti? Kok kita paksa cacat pula kakinya kan. Tapi tinggi ini kakinya memang. Nah, udah mulai belajar kita. Kali ini memang. Udah datang orang tanti semua yang anaknya. Kali ini tinggikan, Pak. Saya kalian bilang langgar ambil, kok enggak lahir-lahir. Mana anaknya? Itu. Kau sepijaknya, Mang. Nah, inilah yang mau terpijak itu. Hati-hati, Mang. Hati-hati, Mang. Mau tak? Ata, kau terpijaknya, Pak. Itulah. Oh. Kau terpijaknya, lo. Anaknya nggak bisa diangkat. Belum. Ban harus kena kencang, Ban. Harus berdiri anaknya ini baru kita tinggal ini. Nggak bisa kita bantu berdiri, Pak. Masih gemetar kakinya. Kedinginan. Aduh, tahan, induknya harus kepijak. Kesih, tengah dulu kejurnya.
udah basuh celanaku. Ya Allah. Kedinginan, geter-geter. Kedinginan itu. Apa mana? Apa? Mati pula ya. Oh, iya. Jangan digigit. Kepanasan, kedinginan dia. Ya ampun. Man, tutupkan. Man, tutupkan pantatnya pakai anduk. Ini pisarannya satu. Hah? Pisarannya itu yang di sini. Itu bagus, itu kata orang apa, kalau kayak gitu dicari orang itu loh. Dia, satu di sini, nah. Iya. Orang itu. Hihi, kau yang ditunggu-tunggu ya. Aduh. Itu berarti yang hitam itu yang menghamilin dari kemarin. Ya, iya. Makan nah. Nanti patah tulang dia, Ban. Nanti apa? Diapakan? Didirikan, belajar diri. Bisa, belum bisa diri dia. Gak pakai bayi. Nah itu diri, licin. Awas, Ban. Cak kasih rumput, Ban. Dari giginya. Ini, udah ada anaknya, gak sayangnya lagi kambingnya. Nah, sayang, nah cengkak. Cantik. Bukannya gak bisa, memang licin, licin. Cantik, nah. Kemana dia mau bikin licin? Makanya dulu tidak utuh. Nah, itu diri. Licin, Ban, licin. Tidak bisa bikin licin juga. Ini, Mak. Biar kombin. Aduh, belum sanggup yang cinta. Airnya hujan pula. Buka dulu biar ngalir airnya itu. Buka aja itu lubang airnya lo. Nah. Kabur dia biar kering. Kok belum keluar hari-harinya ya? Mau langsung dua. Langsung dua anaknya bilang.
sana sana mah. Kan udah mulai sana itu kan masih baca yang di sana itu. Nanti dulu. Ada Bodi kita buat mah. Bodi. Mana? Bukan, dia kan harus ditengokin mamanya lo. Enggak cakapin mamanya ini. Itu. Tapi kita bangun. Harusnya itu tanah kian dia. Kalau Goni dilapisin licin juga. Licin juga. Makanya sih yang kalau nggak usah licin licin kan nggak licin pak. Iya. Tapi kan. Lagi lagi antara kaki otak itu nggak sama. Licin lagi. Mama kita bawa sana. Samping. Sana. Tapi mamanya. Mamanya marah nanti. Iya. Yang agak sana mang, dia kan bakal jalan-jalan nanti tuh. Dimintai waktunya Tuhan. Nanti saya makan salah aja nih ya. Kenapa? Di sana pun udah basah, licin juga itu. Makan apa di sana? Ini sama makan bubur mak. Bubur. Atas tak. Licin kaki kakinya itu lepaskan dulu hari-hari dari kaki kuda itu tak. Udah mau tercampak dia. Biar keluar, udah mulai keluar hari-harinya lah. Oh biar mang dipijaknya mang. Jadi tertarik, udah keluar jadinya hari-harinya kan. Kenapa? Kenapa? Saya pertama awal tahun nih, Mak. Saya ke awalnya tahu. Serta. Ngambil siri. Tapi mau doa. Rupanya, gak ditengok sota. Biasanya kan berdiri nampak kepalanya. Loh, kok gak ada kuda di kandang pikirnya. Rupanya lagi bobok dia, lagi melahirkan. Oh. Aku bilangin dari tadi, ta, tengok dulu kuda itu. Ta. Kalau gak buka jendela kamar itu biar nampak. Kandang kuda dilihat-lihat untuk kebilang kayak gitu umpanya hujan gak kesini-sini kan kayak mana lah mau nengok tengok-tengok kalian kuda itu kata itu dia kayak mana hujan itu bilang pikirin ada jendela lah kan buka aku cari-cari lah rupanya lagi ngambil siri lah ayo itu nasi. Gak kok getar kakinya. Berarti belum bisa makan ini anak. Belum, netek arwahnya. Tata enggak pernah teteknya. Enggak pernah aku tengok teteknya kuda itu kan? Ada. Ada. Licin di sana, Ban. Di kaki sana licin. Nanti jadi patah pula kalau dipaksa. Yang kaki sana itu, Ma. Tinggi kali ya. Mas Ban. Ini Pak Seban. Sini. Sini lagi duduknya. Di bawah tanah, gara-gara air hujan itu turun terus. Teteknya ya. Ada itu, gak pernah pelan. Ada airnya. Kan makanya nggak jadi dipotong ini kemarin gara-gara nunggu teteknya. Kan dia, tak diambat lama jadi di sana airnya menggunung nanti. Ya tebal, nggak sengaja.
sana, ke sana, ke arah airnya sana. Udah berhenti nggak hujan? Udah dulu lulus. Udah? Kok diselimutkan anduk? Ya, diselimut itu. Biar ini. Enggak ingin dia bot. Enggak mau mak induknya itu nanti. Dia menjilati Mas Ro. Kakinya bengkok lo ke sini, Ban. Saya luruskan. Tuh lo, ini yang kiri, ha. Apanya kayak gitu model kakinya? Ha. Kedinginan dia. Iya, karena pas hujan itu. Itu kalau nggak tahu kan bisa pula mati nih ya. Bisa lah, terpijak mamanya lah apalah. Oh, mamanya memijak? Bisa lah, dia pun lagi kesakitan. Oh. Bukan sengaja lah, kau pun mana ada pula. Biar binatang mana ada pula mijak-mijak. Anaknya malah itu, manusia. Itu keluar, sekarang. Tuh. Hari-harinya kan. Tarik aja Ban, tapi jangan putus, nanti jadi tusuk di ini. Mas terkejut dia Ban, jadi Ban kena tunjang. Luar kakinya ini loh, mak. Mak bengkok kakinya. Yang di depan tadi tuh Ban, bengkok lagi. Iya. Tapi panjang kakinya, iya. Ini panjang dari kaki mamaknya rasaku. Tinggi kali. Aduh, bentar, nggak apa-apa, biar ke situ dia. Banyak rumput. Jalan ngambil kok ya. Itulah ngambil, kalian nggak percaya aku bilang. Tadi pun ku bilang udah kelu, nanti kalau enggak sore malam ini udah lahir, muka syok tuh jelek nengok aku. Enggak percaya dia. Lapar kau ya? Dapat saya tengok rumput ini. Muka syok kau. Nah, bulu-bulu. Bisa nak mau makan rumput, aku kasih. Lagi. Manis kan? Bersihkan darahnya itu. Dijilat-jilat, memang gitu. Kuda aku tengok lahir. Kesempatan. Kambingnya Ban. Makan dedek juga dia ya? Rumput mak. Oh iya. Lempar kandu ke sana berpikir dia lesi kau ketahainya lagi bodoh kambing lagi itu. Lagi berusaha dia pak. Dapat ujung-ujungnya. Tak boleh ya, tak boleh mematahkan semangat. Sampai terpikir. Ini mak. Tinang, panjang kali kakinya Bang. Ini tinggi kali juga. Kepalanya cantik loh. Tapi kayak bandot dia berkumis-kumis kan? Berkumis-kumis kuda. Ini kumis. Iya ya. Mama karena dia hitam terus nampak kayak kumis. Tadinya pun rupanya. Jantan. Ya. Jantan. Baik sifatnya bukan.
Ah, diri aja dia belum kuat kayak mana pak kau. Ayo, harus kau masih berdiri. Ini karena kurang makan keling kasih jadi kurus anaknya ini ku tengok ya kan. Ayo, kakinya tengok dulu bang, nanti ada yang licin. Dance pula dia nanti. Oh iya, terbanting dia nanti mang. Harus kau pegang lah dulu. Ini buka dokter hewan khusus kuda. Siapa dokternya? Di sini di kaki. Ah. Iya, tata dia. Tata dia. Tata. Masih kecil kamu lagi, Bang. Apanya? Apanya? Kudanya. Oh, ya, bos. Ya, bos. Tak kenapa lah pas hujan kau lahir kuda? Berarti berkat nak. Ya. Amin. Banyak yang mau tanya daging kuda. Eh enggak lah, nanti kok banyak bisa daging kuda mama itu foto. Nata. Nata. Kurang. Lagi. Lagi, bos. Jangan mau kau tergeletak, bos. Bangunlah. Ya. Tunggulah, aku mengapal aku dalam perut mama aku tadi ya, cari. Ah, ya. Ini kaki ikat kaki belakang ini buat. Jangan ikut tanganku gue jilati, bos. Dia bilang makasih loh, bos. Tapi kok kecil hidungnya ini, bos? Kenapa kok kasih kayak masih ngeden nih? Apa karena hari-harinya itu ya? Masih ngeden kuda ini. Bobo kok dulu kalau masih apa lo? Ada bobo atau malu dia? Malu dia bobo. Itu kan masih ngeden-ngeden dia. Nampak dari perutnya itu. Hari-harinya lo yang bulat besar itu belum keluar. Berarti mesti kita tanam itu mah hari-harinya. Memang lah. Oh, mungkin kita makan. Tapi belum keluar hari-harinya. Tinggi kali anakmu, Ces. Ini kebanyakan makan ubi kok nih. Anu kurusnya gara-gara kalian malas sekali ngambil rumput. Ubi makin lama makin naik. Dari mulai harga berapa itu? 1.8, 2.000, 2.5, 3.000, sekarang sampai 4.000. Kurang ajar tukang ubi ya kan? Sempatan. Iya, ini kecil kali ya. Kita langsung panjang ya kok juga. Ya. Gak bisa dia. Mas terbantinya, Pak. Tatah, sini. Jadi tariknya mundur kakinya. Tarik kakinya itu mundur. Dia gak mau maju tuh, Bang. Manisiku. Ayo, pasti bisa, yuk. Ayo, pasti bisa, yuk. Bantu, Bang. Luar biasa, susu. Tengok kan, ngeden lagi, mau tidur lagi. Biar tak, harus ditimpanya tak, mau tidur lagi tuh, mau keluar hari-harinya. Mau tidur dia. Biar aja bobok tadi dia tak, kau larang pula. Bukan, ini kemana? Pinggirkan aja anaknya. Bobok. Sakit kan dia, Mak? Marah. Iya, karena sakit. Iya, kan kau jauhkan anaknya. Membersihkan dia. Dia tahu anaknya ini kelicinan. Astaga, bantingnya banget. Dia bisa diri. Hii. Dia bisa diri.
Mau langsung makan rumput dia. Belum nyampe. Lagi. Ini gimana kawan ini? Enggak tahu dia kau baru partus. Pancing besok kalian carilah dona nasi atau beli di pajak. Nasi. Mm-hmm. Susu. Banyak mana mau tuh minum susu daunnya. Biar banyak susu mamanya. Masih ngeden dia, kan hari-harinya belum keluar. Susu kan dia, yang tunjukkan kepada nanti. Malu lah dia, kau pun gak tunjukinnya cepetnya sama kau. Udah jago ini diri. Capek kau ya. Kuda baik ya. Belajar diri dia. Jangan lu kau ganggu aku belum seimbang katanya. Iya, dan jilat di badannya biar bersih, Mang. Itulah datang anaknya. Kau ganggu aku belum seimbang ini, Mokul. Biar dia berusaha sendiri, Mang. Nah, licin. Bagus kan dulu yang sana. Keluar plasentanya. Ambil plastik dulu sih biar kita masukkan plastik. Dulu pijainya. Mengapa kan dulu? Ayo langsung diambil dulu itu. Ini pun mengapa? Ini aja jatuh kan? Apalagi keluar. Sana deh aku dikasih pun rumput yang bagus. Harus dimakan kambingnya itu. Iya asal dedak. Kasih lu dedak ke sana, Lucy. Ini kambingnya di sini. Dijilatinnya juga dedaknya, kurasa. Jalanlah, kanan. Ini, taruhkan di situ dedaknya itu. Dia gara-gara menjilati dedak ini, jadi dikasih di sini. Nah. Harus semua ini. Dia pasti jalan-jalan masih. Harus semua ini. Iya, jalan sana, jalan sini masih mir dong. Matanya pun belum tukuk. Udah terbuka, Mang? Udah ya. Maksudnya dedaknya kurang deh sih. Nah, kamu hitam semua. Gitu, biasanya kan bayi belum terbuka matanya lu. Agak sisihkan dulu ke sana, Mang, tanya itu berarti. Biar kita dedak. Oh, gitu. Untunglah aku tengok menetes darah tadi itu ya. Waktu pagi. Kalau enggak tanggap kan kita. Kan pas minggu yang lalu yang aku bilang itu Lus, perkiraanku udah deket, udah ini apa feelingku kok pengen kali aku bersihkan kandang sebersih-bersihnya biar anaknya jangan kotor pulang kan. Ternyata betul. Seorang ibu ya pak. Apa kan lagi rumputnya, Mak? Hah? Rumputnya itu kan yang di sana udah nggak licin lagi sama dia. Kalau enggak, aku angkat yang serak lah. Biar dia pun enggak ini. Enggak, aku angkat ini, kau serak lah. Aduh.
masih mau keluar lagi itu kah? Apa yang mau keluar? Plasentanya kurasa. Iya, kalau dia tidur gitu. Entah. Hari-harinya kurasa belum. Tadi masih. Apanya itu? Ya kan masih keluar, tengok darahnya itu. Kalau dia bobo ada lagi yang mau dikeluarkan itu satu. Ini neneknya baru kulihat, Mak. Mana? Sini. Aduh, ditutup kepalanya itu. Ini, Mak. Di sini. Oh iya. Oh iya. Cukupkan dulu, kurang ajar itu, Ta. Nanti nenek. Tendanglah kau nanti bandel kali. Makanya aku bilang tadi kita pindahkan dulu sementara itu. Kalau kalian sama aku, aku cuma mau makan. Tengok-tengok tempat mau makan. Tempat orang pula kau jagai. Baru datanglah kuda ini kan. Kalau sakit awak, enggak segan-segan taruh rumput ke sini nih. Kalau enggak sakit kemarin aku taruh rumput ke dalam. Aduh Tuhan. Sakit ya. Aduh. Sakitan dia. Lus dulu kepalanya, Mak. Lus kepalanya, Mak. Ini keluar pula satu lagi. Kembar? Iya ya. Syukurlah kalau kembar. Nah, ayo kita doakan. Tak ukup plasentanya tadi belum. Udah gumpalan tadi, tak? Gumpalan tadi. Gumpalan kayak gini dia. Bukan, iya, bulat. Bulat, bulat gini loh, bulat. Hari-hari itu bulat, iya, besar. Merah, warna merah agak kehitaman. Enggak, biru. Dia tertutup gini. Terus lagi ban kepalanya, Ban. Udah mulai dia. Harus kuat ya. Persan sayangi dia katanya pas kesakitan itu. Kuat ya. Terus mau makan rumput. Satu undur-undurnya, Mak. Jangan bodoh tadi. As kena tunjang kau. Ini tidaknya, teman-teman. Plastik. Karena kena hujan, kurasa tadi dia sempat kena hujan anaknya ini. Kan menggigil kedinginan kan? Iya. Berarti rumputlah kita penuhkan, Mak. Kayak dulu kambing lu itu, Bang. Nyari nih anak yang satu lagi, Mak. Kenapa gak kempes perut nih? Padahal bisa gak? Tunggu gak? Masih ngalir lagi, kurang? Udah lagi. Kalau ini kan bukan langsung kempes perutnya, maksud kau langsung kempes gitu rata. Masih besar, makanya di apa, kalau manusia diguritain lagi perutnya itu biar langsung balik. Enggak, biar balik lagi perutnya. Enggak dimandiin kok. Kok nengok air itu terus takut kok. Anaknya dia bisa diri. Rumputnya lagi kan itu. Ini nah. As kena perutnya itu, Ban. Sini. Sekali yang dari situ kami. Bawa aja terus kerja. Mukanya tuh lho, kita marah dia biasa aja. Santai, dia gak peduli dia sama kita kan.
anak ini pun jadinya enggak langsung cantik. Di itu, Ban, di kakinya. As, pandai kali. Pandai itu. Kemarin itu kawan itu, Bos. As kena pinjam ya, Ban. Masih kesakitan dia soalnya, Ban. Biar jangan dulu dipaksa diri, Mang. Dia masih istirahat capean. Ini kayak kuda merah itu, Man. Bejok-bejok gak dia dari tadi. Masih gemeter dia. Dinginan dia, Ban. Masih berair badannya. Udah mulai jalan dia tak. Jadi gerakkan kakinya satu. Masih oyong. Terancuk pula. Udah mau netek dia. Kurang sama kak bobok mamaknya mau ngasih susu jangan-jangan tak. Saya pindahin ke perutnya, Mas. Tunggulah dulu. Belum. Biarin dulu dia belum diri benar. Kalian langsung heboh. Tunggu dulu. Macam muka lugu kan. Karena hidungnya kayak gitu kan. Enggak tahu kalian apa ini. Apa sih kalian? Heboh kan sih kalian gitu. Aku cuma makan ya. Ngapain sih kalian? Ini pun kok bulan depan enggak lahir kepotong ini. Enggak melahirkan enggak betul itu. Sama siapa dia kayak gitu, Mak? Enggak ada nih kamu. Kawan dari kampungnya lah, dari kawan yang kemarin. Berapa kali? Berapa bulan, Mang? Kambing 5. 6. 6 bulan. Lebih tahun 9. Kuda berapa, Mak? Setahun? Tahun. 11 bulan lebih, kurasa. Hampir 12 bulan setahun lah. Ini udah deh. Udah basah semua ini. Kurasa dia tadi entah mau ngasih netek. Iya, netek. Oh, mungkin anaknya kan belum bisa jalan. Dia ngajari itu loh, dia bercakap-cakap gitu. Biarin situ. Bercakap-cakap. Iya. Dia ngajari anaknya itu, ngajari jalan, ngajari ini. Mungkin belum bernapas apa. Tertutup kurasanya. Tuh. Jadi jilat namanya. Ada mama. Ciuman kan. Romantis banget. Diciumnya mama, cium mama ya, mah tengok mau masih susu kurasa dia. Anakmu belum bisa jalan loh, masih oleng dia, masih ada darah ya. Iya teruslah kau pun. Iya, kalau orang melahirkan sampai 3 bulan masih pakai softtek terus. Hehe, ngapain dijahit? Tertutup renang itu. Jantan apa betina, Mang? Udah nampak belum? Belum. Apa nak tanya? Kayaknya jantan. Kayaknya jantan. Dari mana kau nengoknya? Ada burungnya rupanya? Lu saja di perutnya itu. Iya kan kayak manusia juga, Mak. Pusatnya itu kan kena itu koneksi ke mamaknya. Kalau rogo nanti rupanya masih pedih. Maksudnya?
ada pusatnya itu masih? Adalah. Kalau biasanya binatang prosesnya cepat dia, enggak kayak manusia mah. Udah bahasa semua semen dibuat sekawan ini. Dibilang memang mau semen ini yang kocok. Lapar dia. Biar dulu situ mam. Mamanya nanti ngajarin dia lo. Nanti kalau kita paksa-paksa liar kuda ini malah ditunjang ya anaknya itu. Nanti mamanya ngajari dia, tengoklah. Ini suka nama anak menenek-nenek dulu. Talinya. Tadi pun bergesernya itu. Kan di pantatnya, dia datang kan dari kepalanya kan, tak? Anaknya itu? Gak tertimpa mamanya lain. Untunglah gak tertimpa. Berarti ini ibu yang baik ini kuda ini. Lagi diceknya. Apanya yang lahir anakku? Iya kan, disorong-sorongnya nanti tengok. Biar berdiri pantatnya itu. Yang keangkanya gitu. Sambil diomong-omonginya itu. Ini kakimu ini gerakkan katanya sambil di ini. Ini kakimu ini jangan pernah minum orang, nanti kayak bapak aku cepat mati. Itu katanya mak. Ini hitam memang duluan kita potong ya. Nanti kayak bapak aku cepat mati. Garang kali nih. Inilah nanti mang kau gumuk-gumukkan baru beli pelana, ini pula mau dibeli pelana sama dia. Pelananya dibeli dulu. Dari kecil kayak gini dipelanain? Nantilah. Nanti. Baru dia kan udah jinak, udah dikasih makan, okay. Udah diseret-seret sota, enak nungganginya. Gitu. Oh berarti ini kita harus pendekatan diri, Ban. Makanya cepat bikin anak membera dan mengendarainya nanti. Jangan makan nanas muda ya kerja. Coba bikin anak membantu enggak anaknya. Keluarkan kayak dia ini langsung keluarkan blup katanya pas hujan-hujan. Baru perak-perak ngambil siri lah kan terkejut lah. Ih Bon. Berarti di sini orang ngambil. Orang ngambil siri ya. Di kamar enggak ada siri. Konsepnya bang kan dia jari-jari ini untuk dibersihkan bau busuk dia nanti kalau nggak dibersihkan darahnya itu hanya dibersih-bersihkannya terus dimandikan belum bisa kak belakang kau ke belakang di belakangnya nenek. Tengok kan dia seorang induknya itu kan biar menyusui suruh licin, kan, ngajar kan? Itu masih licin di belah sana Bang. Buat ambillah dulu lulus Allah buku sama apanya itu jadi sedia diri enggak bisa udah bisa pinter diri sendiri kan? Itu yang tayangku ini dia kan lagi bisa semua Bang. Taruh di sebelah sana. Limpa aja ikut apanya itu. Gara-garanya itu. Ambil lagi, Les. Apa? Dedak. Karena basah rumputnya itu. Berkering.